bagus banget. Jadi saya juga nggak nyangka ya, karena saya kira kalau nyanyiin lagu ini harus selalu marah gitu, karena nggak, karena lagunya itu kan memang isinya emosi, jadi tentang orang yang orang yang sangat kesal dan marah gitu. Dia marah sama sang pencipta, kenapa dia punya apa yang dia inginin tapi dia nggak punya apa yang dia butuhin gitu, jadi dia kesel gitu. Sampai hidup terasa.